Jadi kan Wei, teringat promo yang kemarin itu, kok teringat promo pula? Teringat video live Serlina Pitu dan anak Medan yang kubilangkan bahwasanya izin hashtag kuizinkan masuk di berandaku. Enggaklah mungkin semua yang kalian bang hashtag Serlina Pitu ataupun anak Medan masuk ke berandaku. Jadi kalau ada 100 hashtag masuk dalam sehari, kena spam lah, aku ngadi-ngadi kau satu-satu ya, ada daya kau satu-satu. Udah gitu aku pun pilih-pilih lah, mana yang menurutku enak, iya kan? Ada lagi ku tengok video yang gak merapatan, video yang lainnya nge-gymnya dia sosok ala-ala nge-gym, tapi intro, iya kan, cacingan, you know cacingan, kayak gak makan, kayak penyakit apa dia, gak ngerti aku, kalian tengok lah itu. Ku bilang gini, kalian buat intronya 15 detik ya. Iya kan? Contoh dariku seperti ini. Saksikanlah video live streaming anak Medan dan Serena Pitu. Itu kan contoh dariku. Contoh darimu terserah kan gitu. Dan itu bikin cacingan. You know videonya? Cacingan kayak dia enggak makan udah seminggu. Kayak kurang zat, kayak kurang vitamin. You know? Ada-ada aja itu, ada-ada. Lagi bismat lah dulu, iya kan? Udah dikasih kalian kesempatan. Ada satu ku tengok video bagus. Karena di-share Serlina Pitu, ku share balik langsung ke PSP-ku. Jadi dua dapat di-share. Di-share ke Serlina Pitu, di-share lagi ke anak Medan. Siapa namanya itu? Lupa aku namanya. Ada raja gugupnya di belakangnya. Itu menurutku enak. Ya menurutku lain. Dan maaf lah ya. Nggak mungkin ku share video kalian semuanya. Nggak mungkin. Padahal aku punya batasan. Aku juga punya batasan share loh. Berapa kali rupanya aku mampu men-share video orang ke beranda aku. Sementara belum lagi share-share yang udah kontrak sama aku. Contoh owner-owner yang all shop. Yang mau kadang-kadang 3 kali live dalam sehari. Itu wajib ku share ke beranda aku kan? Udah? Belum lagi orang-orang yang mengontrak aku untuk kejar jam tayang. Kan wajib ku share kan? Dan peraturan share. Mau dia share live, mau dia share all shop, mau dia share ngejar jam tayang. Ingat, gak pernah kuizinkan di beranda aku lebih dari 24 jam. Jadi konsepnya begini weh. Sama owner-owner pun sudah kubilang itu. Sama owner-owner all shop. Contohnya Segala Songket. Contohnya lagi si Mama itu. Mama Indri. Ya. Damai All Shop nama Facebooknya. Ya. Kubilang. Oka, Oto. Setelah kalian siap live jualan. Satu jam setelah kalian live jualan. Video kalian kuhapus ya. Karena menurutku, karena peraturanku, kau kan datang ke rumahku jualan. Setelah kau siap jualan ke rumahku, setelah kau siap jualan di rumahku, udah kau pulang. Maka jejakmu ku hapus, bekas kakimu itu ku sapu. Sama dengan kayak main di Facebook ataupun yang lama. Siap kau live kak, siap kau live itu, satu jam setelah kau siap live, ku hapus livemu tadi. Don't worry, kamu live 2 kali, kayak 3 kali, kayak sehari, selalu ku share. Tetapi setelah 1 jam siap kau live, dan ada lagi peraturan share, peraturan aku kan menerima tuh endorse jam tayang. Ku share lah video dia selama 30 hari ke akunku, sudah, lalu ku share dia ke 3 halamanku, sudah. Aku juga punya peraturan, tanya itu Dewi Sagala Siahan yang di Amerika. Tanya tuh Dewi yang ditinggal di Bali. Kau tanya tuh si Marsha Ai yang masih hingga berjalan kontraknya sama aku. Peraturan share video pun ada sama aku. Pertama, ku share kau jam 12 siang ke berandaku. Sudah? Berarti jam 12 siang besok 24 jam dong. Jam 12 siang besok ku share lagi yang baru, yang lama ku hapus. Begitulah putarannya. Paham? Paham? Ku share kau jam 12. Berarti jam 12 besok kau 24 jam. Maka setelah 24 jam ku share yang baru, yang lama ku hapus. Kau tengoklah, ada enggak share-anku sisa? Ada enggak share-seran, ada enggak share-seranku, entah share siapa itu terserah, entah yang ku share yang berumur lebih dari 20 hari, 2 kali 24 jam enggak ada. Kau cek, kau scroll videoku sampai ke belakang. Kau scroll enggak ada itu. Ya, enggak pernah lebih dari 2 kali 24 jam, ya. Oke, agak dipahami. Khusus-khusus lagi yang kalian kuizinkan. Sorry lah we ya. Enggak terizinkan ku kalau sempat melebihi dari. Iya, karena aku juga punya batasan. Walaupun tengok tuh Serlina Pitu. Followersnya aja udah 300 lebih, dia punya batasan men-share video orang ke berandanya. Paham? Paham? Dan ku tengok dia tuh adanya setelah per berapa jam. Gitu we, ya. Oke. Salam, Limbong Anak Medan. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Rudy. Kali ini kita akan menyaksikan keseruan
Edan Serlina itu bersama anaknya. Mari kita saksikan keseruannya.